Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah menjadi sorotan publik. Ditambah lagi, adanya kabar miring yang berhembus jika Lesti Kejora telah hamil sebelum menikah dengan Rizky Billar. Bahkan, kehamilan Lesti Kejora sebelum menikah dengan Rizky Billar dikait-kaitkan bahwa keduanya telah melakukan nikah siri. Selain dari itu, publik juga menyoroti penampilan Lesti Kejora yang terlihat ukuran perutnya lebih besar dari biasanya. Kehamilan Lesti Kejora juga diperkuat oleh Daniel Eddy yang merupakan ayah dari Rizky Billar. Daniel Eddy mengatakan bahwa tanda-tanda Lesti Kejora ngidam sudah terlihat. Insya Allah sudah, jawab Daniel Eddy. Rumor kehamilan Lesti Kejora semakin gaduh ketika viral sebuah video dirinya yang mengaku pernah disuruh nikah siri. Tidak main-main, Lesti Kejora bahkan mengatakan bahwa Ustadz Subegi merupakan orang yang menyuruhnya nikah siri terlebih dahulu. Kerja barenglah, tiba-tiba disuruh nikah sama Abah Subegi, beber Lesti Kejora. Apa yang dikatakan Lesti Kejora tersebut dibenarkan oleh Rizky Billar? Abah Subegi nyaranin nikah agama, ujar Rizky Billar. Selanjutnya, Rizky Billar kemudian berharap agar bisa dikaruniai momongan dari pernikahannya dengan Lesti Kejora. Insya Allah, Allah akan memberikan kita kepercayaan seorang putra atau putri yang lucu, yang imut, yang mengemaskan, solih atau soliha, ujar Rizky Billar. Namun sayangnya hingga saat ini Rizky Billar dan Lesti Kejora bungkam terkait isu hamil tersebut. Bungkamnya Lesti Kejora dan Rizky Billar itu membuat publik semakin bertanya-tanya hingga akhirnya berita tersebut ditanggapi langsung oleh Denny Darko. Denny Darko menduga bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar tidak pernah nikah siri. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.